Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali kita untuk perkongsian resipi hari ini. Okey, hari ini saya akan kongsikan resipi untuk membuat pucuk ubi masak lemak cara saya. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan pucuk ubi. Saya gunakan pucuk ubi yang jenis macam ni. Yang ni saya carikkan pakai tangan. Kalau korang tak nak carik pun boleh ketuk pakai lusin batu. Dan kita ada sebatang serai yang telah diketuk atau dititik. Okey, kita ada 2 biji bawang merah. Yang ni saiz kecilkan sederhana, boleh pakai sebiji pun dah cukup. Dan kita ada 2 ulas bawang putih, 1 inci kunyit hidup dan lebih kurang 3 tangkai cili api. Kalau korang nak lebih pedas, boleh lebihkan jumlahnya. Okey, lebih kurang setengah genggam ikan bilis, setengah kotak santan pekat, kira setengah daripada kotak kecil tu. Minyak masak secukupnya untuk menumis dan air secukupnya. Langkah pertama, kita akan kisar ke semua bahan ini, iaitu bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, cili api dan ikan bilis. Dan kita akan tambahkan sedikit air bagi memudahkan kita nak kisar bahan tu. Kalau korang tak nak kisar pakai blender, nak ketuk pakai lesung batu pun boleh. Okey, inilah hasilnya bahan kisaran kita tadi. Beralih kepada langkah seterusnya, mula-mula kita akan panaskan minyak. Okey, lepas minyak tu dah panas, kita akan masukkan serai. Serai ni kita akan kacau dan tunggu sehingga dia nampak garing sikit, baru kita masukkan bahan kisar tadi. Okey, nampaknya kita punya serai pun nampak garing sikit, barulah kita masukkan bahan kisar tadi. Okey, bahan kisar ni kita akan tunggu sehingga dia pecah minyak dan bahan kisar tadi jadi sedikit kering, baru kita masukkan air. Okey, nampaknya bahan kisar yang kita tumis tadi dah kering, so bolehlah kita masukkan air. Okey, jumlahnya ikut korang lah. Kalau suka kuah lebih, boleh lebihkan jumlah air. Agak-agak air yang kita masukkan tadi mula mendidih, barulah kita masukkan pucuk ubi. Okey, untuk daun pucuk ubi ni saya tak ada celur ke apa. Ni cara saya. Okey, saya akan carik-carikkan daun ubi tu menggunakan tangan. Lepas dah carik tu kan, kita basuh dan bilas. Okey, so air-air pahit tu dia akan mengalir. So dia okeylah, dia tak pahit lepas masak tu. Okey, then kita akan perasakan menggunakan garam, sebut perasa atau apa-apa penambah perasa yang korang nak pakai, ikut cita rasa masing-masing. Akhir sekali, kita akan masukkan santan kotak. Saya pakai setengah daripada kotak yang 200ml tu. Okey, then kita akan kacau. Okey, kita santan ni kita tak perlu lama berada di atas api, jangan sampai santan tu bergetul. Agak-agak dah cun dah, pucuk ubi pun dah masak dengan elok, kita tutupkan api. Tara, inilah hasilnya pucuk ubi masak lemak yang sangat mudah dan pasti sedap. Okey, kalau makan dengan ikan masin ke sambal tempoyak mau bertambah 2-3 kali ni nasinya. Untuk korang, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini jika anda suka, dan selamat mencuba.